Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Zijuil dan Fadila. Saya sebagai calon peserta OPOK 2021, perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Falah. Pondok Pesantren Al-Falah merupakan pesantren yang telah berdiri sejak tahun 2000. Pesantren Al-Falah beralamatkan di Jalan Pakusarakan nomor 33, RT 3, RW 3, Dusun Pasir Hanja, Desa Margajaya, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Saat ini, Pesantren Al-Falah dipimpin oleh Ustadz Ateng Sutiana dan berjumlahkan santri 100 santri. Adapun kitab yang diajarkan di pesantren ini antara lain Samratul Jannah, Nasoihul Ibad, Sufatul Atfal, Minhu Saniyah, dan lain-lain. Motivasi saya mengikuti OPOP 2021 ini, selain untuk memperbesar bisnis yang dijalankan, saya juga ingin mengembangkan kapasitas diri saya terutama di bidang bisnis dan menambah wawasan serta pengalaman saya di bidang bisnis, terutama bisnis bidang makanan atau kuliner. Adapun bisnis atau usaha yang kami jalankan saat ini adalah produksi telur asin Al-Falah. Kegiatan produksi telur asin Al-Falah telah berjalan sejak tahun 2019. Produksi ini dilakukan setiap 10 hari sekali dengan jumlah hasil produksi sebanyak 200 butir. Telur asin Al-Falah selain memiliki rasa yang gurih, kandungan gizinya akan kaya protein, lipid, asam lemak mineral esensial, mineral tak jenuh, serta asam amino, baik untuk kesehatan. Serta cocok dijadikan sebagai alternatif lauk pauk ketika makan. Proses produksi telur asin Al-Falah kami lakukan menggunakan bahan yang sehat dan ramah lingkungan. Harga jualnya pun terjangkau oleh masyarakat sekitar dan konsumen lainnya. Di dalam pemasarannya, telur asin Al-Falah didistribusikan ke warung atau ruko yang berlokasi strategis yang berada di Desa Margajaya dan sekitarnya. Selain itu, kami juga melakukan pemasaran via online seperti WA dan Facebook. Kegiatan produksi telur asin Al-Falah sendiri dilakukan oleh para ustadz dan santri. Dukungan pimpinan pesantren pun diberikan berupa dana. Dalam menjalankan usaha kami, kami menerapkan nilai tanggung jawab, kejujuran, amanah, totalitas, serta loyalitas para santri di pesantren Al-Falah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya Zijuil dan Fadila siap mengikuti rangkaian seleksi OPOP 2021. OPOP 2021, Jabar juara, pesantren juara.